Okay guys, depan aku sekarang ni adalah set talam lem sheng daripada Pullman. Pullman Mirio to front. Tengok ni, sate keropok. Yang ni buat aku paling tak sabar dah tunggu waktu berbuka. Lem sheng asam pedas. Ni sup Eco Power. Okay, kita buka dalam ni pula. Tengok apa dalam. Sapa kaki ulam. Kita ada ulam-ulaman dan punya sambal belacan. Nasi kuning dan serunding. Ada ikan tapi aku tak tahu ikan apa ni. Dan kita ada ayam panggang. Sate pula, dibagi sate beef dan chicken. Ada dua kuah sate sini. Dan ada acar. Ini dia kuah sate. Dan wajiblah buah kurma. Korang tetaplah betul-betul makanan ni. Tak lama lagi waktu berbuka, aku tunjuk part makan pula. Okay guys, jom kita berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka samtu wa bika amantu ala rizki aftartu bi rahmatika ya rahmin. Amin. Ayam. Ni paling ultimate lem sheng asam pedas. Okey, rasa lem sheng dulu. Bagi makan. Sedap. Lembut. Asam pedas kek. Oh, wih lembutnya. Sedap. Oh, percaya. Okay guys, part makan-makan ni aku tak plan nak buat lama sebab sehari-hari berpuasa, lepas tu aku nak enjoy makan. So, aku buat pendek je. Paling penting aku nak part lem sheng ni. Semua hidup aku first time aku makan lem sheng flavor ni. Asam pedas. Sedap. Serius sedap. Rasa dia serap. Kena lagi dengan nasi kuning serundeng ni. Aduh. Tahu sambal. Harga set talam ni RM88. Portion sepatutnya untuk 2 orang. Tapi yang macam kau nampak, makanan ni banyak. Aku rasa kalau adult lagi macam aku ni yang tak berapa makan, 3 orang, 4 orang pun boleh share. Sangat-sangat-sangat berbaloi. So, kalau kau nak try, boleh pergi ke Facebook Pullman Mirio Waterfront ataupun nombor yang aku akan tunjuk ni. Boleh contact diorang untuk buat tempahan sebab perlu buat at least sehari sebelum tempahan. So, next day korang datang untuk pick up. Dan set talam ni ada 2 jenis. Yang ni lem sheng dan satu lagi daging harimau menangis. Sate, ayam, beef, sup Eco Power. Lepas tu acar timun. Ada acar lagi. So guys, itu saja video untuk kali ini. Aku nak makan. Ciao.